Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, jadi penunjukkan nih, gue bakal bermain arena ya. Karena arena kita telah reset dan kita mulai lagi dari 3600 ya. Dan sekarang gue mau cobain ACC Isabella ya, ataupun Galdus yang udah level 5. Let's go. Oke guys, jadi ini dia support yang gue gunakan di sini. Seperti biasa, gue tetap menggunakan Kiriel ya. Karena Kiriel ini berfungsi untuk meningkatkan debuff cast rate, dan juga dia ini bisa nurunin counter rate musuh ya. Jadi sangat berguna banget untuk tim debuff ataupun tim resist ataupun tim ofensif ya. Untuk di meta sekarang tentunya. Oke, selanjutnya kita support lainnya. Oke, support lainnya ini dia Delon. Lumayan Delon ini kalau misalkan awaken skill ya, kepake di akhir-akhir pertandingan, dia bisa menjadi epic comeback. Gila, epic comeback bahasanya kayak Mobile ya, kayak Mobile Legend ya. Oke, langsung aja kita lihat support yang lainnya. Hero yang lainnya ini dia ya, gue gunain Orca ya. Gue ikutin meta sekarang cuy, pakai jadi leader attack dan juga main counter karena Orca gue ya. Iya cuy. Decrease buff duration-nya udah level 5. Ini special tank buat Om Bongsong yang udah nge-sub ya. Gila, berkat dia ACC gue jadi ada 2 yang level 5. Oke, dan ini dia ya. Si Yonhe gue pakai level 4 tetap aja. Ini enggak naik-naik kan, Isabella figure gue enggak naik-naik, tetap di level 4 aja. Nggak tahu dikutukan atau apa aja. Oke, dan di bagian belakang ini dia Trut. Nah, Trutnya gue gunain single lethal dan single speed ya, biar dia rada string skill gitu. Karena aksesorisnya udah level 5 lagi cuy. Lihat, Evil Eye gue udah level 5 anjir. Jadi sekarang gue ada 2 ACC grade SS yang udah level 5 anjir. Oke, dan untuk petnya gue gunain Geo ya. Kita bisa gunain Geo ataupun Yonji, terserah kalian mau gunain yang mana, sama aja. Oke, dan ini dia masternya, mastery offensive yang gue gunain ya. Oke, langsung aja kita ke arenanya, let's go, kita coba ya. Ini belum di set cuy. Oke, kita set Trut aja karena Trut speed paling rendah ya untuk sekarang. Oke guys, jadi kita udah masuk ke dalamnya. Nah, di sini gue melawan Star Body X anjir. Dari ini benderanya bendera Eropa anjir. Bendera-bendera Eropa ini ya. Mana aja Amerika bukan sih? Bodoh amat lah langsung. Dor, mampus sih. Kenapa Delon sih yang harusnya kill? Kenapa Delon sih yang harusnya kill? Yang gue kasih lethal itu sih Trut aja. Yang gue kasih lethal sih Trut. Dia nggak skill. Tuh, kalau skill orang reduce buff duration duluan. Giliran skill gue nggak reduce buff duration. Dan Trut gue udah kena, Kiriel gue udah kena silent aja. Luar biasa. Ini paketnya doang yang kepake nih di battle ini. Percuma lo, Trutnya udah nyekil awaken duluan tapi belum pada keredus aja hero gue. Yang masih duluan pasti Kiriel ya. Kiriel empuk banget aja. Air skill bawah. Pinter banget orang tau gue aja. Langsung skill bawah dia ngeredus buff duration. Oke, siapa yang kena? Malahan Orca gue yang kena bleeding. Oke, nice, sudah diadu semua. Mudah-mudahan di sini ada Delon gue anjir enggak awaken duluan anjir. Enggak awaken duluan. Oke, Delon lawan awaken duluan. Please, Delon lawan awaken duluan. Nice, pintar. Ayo, jangan awaken tuh dari gue, please. Walaupun terpakai lihat, pakai lihat jangan awaken. Please. Panas kalau Delon awakin duluan, enak banget isolation. Isolation ini artefak lagi, ini jadi gue yang sial anjir. Soul Fighter benar-benar jadi kagak begitu ngaruh anjir kalau pakai tim ofensif. Mampus. Oke, Delon nice. Delon gue isolation. Jadi musuh damage-nya cuma satu aja. Mampus ya Delon. Oke, balas Delon, balas. Ayo Delon gue balas. Oke, Loli gue pengen nyekil ini tapi damage-nya kena isolation Delon musuh ya tadi. Aduh. Buset, mati nih si Saturn sama Delon nih gue. Gila, gue pakai tim offensive nggak ada bagus-bagusnya ini. Evil Eye ini mampus ya, kayak T5. Sakit, mati sekarang juga. Nice, pertandingan selesai ya. Ini berkat Evil Eye T5, damage-nya gede banget ternyata ya. Gue baru pakai sih. Gila, orang lain udah dari dulu pakai Evil Eye T5, gue baru sekarang aja pakai Evil Eye T5. Oke, battle pertama kita masih diberikan kemenangan guys.
Oke, okay, lawan Altalenep. Anjir, orang-orang udah pakai prem ya. Gue mah suka pakai prem aja. Kaum dua apa aja? Kaum dua apa mah kagak pakai prem aja. Iya. Orang-orang udah pada pakai prem semua ya. Itu lumayan 50.000. Bisa meningkatkan stack aja dan defense juga XP. Nice. Oke, okay, udah pada hilang ya. Berarti imunnya yang tidurkan udah pada hilang karena udah dihilangkan sama si orka gue ya. Nice, si Gatru tinggal nge-kill nih. Nah, di sini gue butuh Strut buat nge-kill ya. Mudah-mudahnya Strut nge-kill bawah atau nge-kill atas, bodo amat. Too much for you, the door. Mampus, nice Strut. Tahan sakit buat aku hilang musuh satu kali skill pakai epil ayat kelima langsung sekarat HP nya loh. Mampus skill. Oke, awaken. Nice. Anjir, gue baru rasain. Buset. Rata cuy, rata. Oke, okay, tinggal kasih skill atas terus ya. Yang kita cek udah pertandingan berakhir. Oke, terus skill atas. Pengen counter mulu aja. Nice. Si Lontex. Yang nyekil aja si Lontex, bukan si Truk. Bikin lama-lama aja nih. Bukan jadi lama. Artinya si Truk juga skill atas nih. Jadi pertandingan selesai. Gila, sekarang di apa namanya, di beginian aja sudah susah banget aja. Nantinya macam jancur nih, gak jelas banget aja. Malah Truth muncul yang nge-kill. Oke, okay, giliran lu Truth, skill atas. Oke, okay, counternya aktif. Dah, nice, pinter banget. Matilah, mati, bisa dikit. Eh, nggak mati cuy. Oke, okay, pertandingan 2 juga berhasil memenangkannya. Lumayan guys, kita lanjut ke battle yang ketiga di sini. Gila, masih jauh gue ke jarak aman ini. Oke, okay, lawan dari Eropa lagi ya ini. Siapa sih ini namanya nih? Kueroberos. Oke, okay, dia pakai Aquila ya. Tapi bukan yang solo pro, pakai yang 4 di depan tapi menggunakan Ru ya. Harusnya pakai, kalau pakai Aquila 4 posisinya berempat di depan itu enggak pakai Ru, pakainya Geo. Nice. Aktif banget di pepek-peknya. Mantap jiwa. Skill awaken, harusnya skill atas skill awaken, skill bawah Strut, skill atas Strut juga pertandingan berakhir aja. Kalau ada dimensional arena kayak dulu ya. Ada skill pestok lagi anjir. Mampus. Wah, udah 3900 nih, banyak skill pesta. Berarti gue harus pakai Miho, nanti gue pakai Miho deh. Si Aquilanya gue ganti, Aquila, si Kirillnya gue ganti kaki Miho ya. Ntar kita coba. Buset. The Grim Reaper. Oh shit man, damage-nya lumayan loh. Gila, langsung cekar. Ini kayaknya terus-terus epic eye level 5 anjir ini. Sama kayak pokoknya sekarang hampir rata-rata udah pada punya EE level 5 ya, EE ya sebutnya, Evil Eye itu EE. Baru gue doang yang baru punya level 5 anjir. Orang-orang udah dari dulu ya. Apalagi sekarang raidnya diperpanjang lagi eventnya anjir. Pokoknya manfaatin deh event yang 3 kunci ini anjir. Kalau kalian asesinnya pengen level 5 semua. Oke, okay, nice. Dah, meledak. Oke, okay, nice, skill bawah. Pinter banget. Nice. Oke, okay, udah berakhir ya. Si Pestotnya udah mati, sisa si Yonhe doang. Yonhe sekarang kalau lawan tim ofensif nggak begitu menakutkan ya. Yang paling menakutkan kalau melawan tim debab anjir. Karena dia nggak bisa kena debab. Oke, okay, guys, jadi mungkin untuk battle-nya gue cukupin sampai di sini. Thanks for watching video. Jangan lupa like dan komen video. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. And see you next video. Ciao.
di 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 di.